Halo sobat, kita lagi berpikir bahwa semua tanah tentu ada manusianya. Karena saat ini kepadatan manusia di bumi semakin hari semakin melonjak. Dan pada tahun 2022 ini jumlah bertambahnya penduduk di atas bumi mencapai 7,7 miliar setiap harinya. Semakin hari manusia bertambah, maka semakin kepadatan penduduk akan bertambah. Namun, yang walaupun kepadatan penduduk semakin bertambah, tidak terpengaruh dengan pulau-pulau yang ada di atas dunia ini tidak boleh dihuni oleh manusia. Di mana pulau-pulau tak berpenghuni ini beberapa pulau di dunia yang belum dijelajahi oleh manusia. Dan video kali ini kita akan membahas pulau di dunia yang tidak boleh dikunjungi oleh manusia karena pulau ini sangat berbahaya jika dikunjungi oleh manusia. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tentang pulau terlarang di dunia, kami berharap agar sobat klik dulu tombol subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari calon sarjana baru. Yang pertama adalah Kepulauan Kermadec di Pasifik, bagian dari Selandia Baru. Kepulauan ini terletak di bagian Pasifik Selatan, dan pulau ini bagian dari Selandia Baru dengan luas total 33,6 km. Dan pulau ini dilarang keras oleh negara Selandia Baru untuk ditempati oleh manusia, karena pulau ini hanya dihuni oleh spesies ular. Dan pulau ini ditempati oleh jutaan ular dengan berbagai jenis yang berbeda-beda. Mulai dari ular piton yang berukuran besar hingga jenis kobra yang sangat berbahaya. Dan masih banyak lagi jenis ular lainnya yang sangat berbahaya di Pulau Kermadec Pasifik bagian Selandia Baru tersebut. Pulau Monu. Pulau Monu adalah pulau yang terletak tak berpenghuni di Pulau Mamanuka. Sebuah kepulauan vulkanik yang terletak di pantai berpasir palem dan terumbu karang hidup. Pulau ini hanya 1370 meter. Panjang dari utara ke selatan hanya sampai 1,70 meter. Pulau Monu ini dilarang keras untuk dihuni oleh manusia karena keadaan vulkaniknya yang sangat tinggi. Jika ditempati oleh manusia, maka akan terancam dengan keadaan vulkanik yang sering kali kerap mengeluarkan lava vulkaniknya. Pulau Nu'ulopa. Pulau Nu'ulopa ditemukan di Selat Apolima di Samoa. Pulau Nu'ulopa adalah pulau berhutan kecil. Pulau ini tidak berpenghuni sama sekali. Namun, sekali dikunjungi oleh wisatawan, pulau ini indah. Ini berfungsi oleh wisatawan yang mengunjungi pulau ini. Kawasan ini sangat konservasi tentang rubah yang terbang. Dan laut di sekitarnya merupakan kawasan konservasi yang diperuntukkan bagi kura-kura. Pulau Nu'ulopa tidak boleh dihuni oleh manusia dan dilarang keras oleh Apolumi. Karena pulau ini hanya dihuni oleh berbagai jenis kura-kura. Pulau Prefik. Pulau Prefik terletak di Laut Adriatik. Prefik adalah pulau Kroasia yang terkenal dengan angin bora yang sangat kuat menjadikan pulau ini berangin di negara tersebut. Meskipun berukuran relatif kecil, pulau ini merupakan rumah berbagai jenis tumbuhan dan burung termasuk burung nasar griffin yang terancam punah. Pulau ini dilarang keras oleh negara Kroasia untuk ditempati oleh manusia. Karena menurut Kroasia, pulau ini hanya diperbolehkan untuk ditempati binatang-binatang yang sudah punah. Pulau Maldivian. Pulau Maldivian dari hampir 1200 pulau yang ditemukan di Kepulauan Maldivian, sekitar 1000 orang tak berpenghuni sama sekali. Pulau ini terkenal dengan air sejernih kristal dan pantai berpasir putih. Pulau tropis yang indah ini dan sangat kecil biasanya hanya beberapa ratus meter dari pulau penghuni manusia. Oke sobat, sekian dulu ya tentang video pulau yang tak berpenghuni oleh manusia, dan nantikan video-video menarik lainnya dari calon sarjana baru.